Satu, desa kandang sapi. Wah, enak paling ya. Kalau ditanya kamu tinggalnya di mana? Jawabannya di kandang sapi. Weleh, weleh. Wow. Salam jumpa bersama aku Star Channel. Tahukah Anda 17 nama desa di Indonesia yang bikin kita geleng-geleng kepala, bahkan ketawa lebar? Dan yang belum like dan subscribe aku Star Channel serta bunyikan loncengnya, silakan mulai sekarang. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Video ini tidak bermaksud untuk membuat bahat candaan nama-nama desa ini. Namun, tujuan kami ingin turut mempublikasikan agar semuanya tahu bahwa di Indonesia dengan keragaman, dengan berbagai warna, suku, budaya yang kemudian menjadi inspirasi sebuah nama desa tergantung sejarahnya masing-masing. Bukan untuk menyindir atau menyepelekan, namun ini mutlak Anda agar lebih tahu nama-nama desa yang tentunya membuat diri kita ketawa. Sekalian, nama mungkin menjadi satu hal yang mutlak di dunia ini. Nama menjadi simbol identitas sesuatu. Kemunculan sebuah nama mungkin dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, simbol harapan atau sekedar penanda identitas. Begitu banyak nama di dunia ini untuk menandai berbagai hal yang memudahkan pengenalan sesuatu. Terkadang ada nama yang lucu yang membuat kita tertawa walaupun tidak harus ditertawakan. Nah, berikut nama-nama yang dibilang lucu, asing di telinga kita, tapi membuat kita seakan-akan tidak percaya, tapi benar-benar nyata. Satu, desa kandang sapi. Wah, enak paling ya. Kalau ditanya kamu tinggalnya di mana, jawabannya di kandang sapi. Weleh, weleh. Desa kandang sapi terletak di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dua, desa semut. Si ratu semutnya tinggal di kantor desa kali ya. Hehehehe. Desa Semut terletak di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kamu yakin mau berkunjung ke desa ini? Desa Piton yang terletak di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kalau mau ngurus sesuatu, gimana sih kalau kepala desanya atau kantor desanya tutup? Desa Tutup. Ini Desa Tutup. Desa Tutup terletak di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian, Desa Timbun Tulang. Ngeri juga ya nama desanya. Desa Timbun Tulang terletak di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Desa berbahaya, desa dancer. Sebahaya apa sih? Ini terletak di Kecamatan Musbagi, Kabupaten Lombok Timur. NTB, Desa Pocong. Berani uji nyali ke sini loh, bahaya loh, kena pocong loh. Nah, Desa Pocong terletak di Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Yang ke-8, kalau mau warga dusun ini bisa jadi ambigu pas ditanya warga mana, jawabannya bikin merinding. Kita tahu ada Dusun Setan. Dusun Setan terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Walah, walah, setan beneran nih. Aduh, jadi ngeri nih dengarnya. Jangan nonton malam-malam ya. 9, gak cuma pocong, siluman pun ada desanya. Nah, siluman, aduh. Desa Siluman terletak di Kabupaten Papuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 10. Pawang berjenis setan, siluman, semuanya dicari di sini.
Bercanda kali. Anda sudah masuk di wilayah Kecamatan Dukun, terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang ke-11, yang jelas, desa ini bukan tempat tongkrongan anak alay ya, tapi ada bacaan Poskesdes Alay. Desa Alay terletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke deh, ada kantor Kelurahan Boncengan Indah. Boncengan Indah terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Yang ke-13, Desa Toket. Oke, baik. Toket, oke, baik. Ini berada di Kecamatan Propopo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. 14, apa di desa kebocoran dikit-dikit warganya teriak, bocor, bocor. Kayak di iklan aja. Nah, Desa Kebocoran. Desa Kebocoran terletak di Kabupaten Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang lagi kasmaran boleh dong berkunjung ke desa ini, pasti sangat romantis kali ya. Desa Kasmaran terletak di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kemudian 16, Dusun Koplak. Apa sih isinya? Orang-orang koplak semua kali. Bercanda bos, jangan diambil hati. Ini bukan untuk bahan candaan loh. Dusun Koplak terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau ada polisi gadungan, ada TNI gadungan, kemudian ada PNS gadungan, giliran ada desa gadungan. Desa Gadungan terletak di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada nggak ya di antara kalian yang tinggal, kalau kenal desa yang namanya unik dan lucu, atau kalau punya desa kalian lebih unik, lebih lucu, boleh dong bagi di kolom komentar di bawah video ini. Yang belum like dan subscribe, silahkan bersama aku Star Channel. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dadah.